Assalamualaikum. Terima kasih kerana singgah kat channel aku ni, Vlog Tayar Golek. Nama aku Acap. Video kali ni agak islamik sikit sebab aku nak share dengan korang. Aku nak ke Masjid Negeri Shah Alam. Aku nak hadir majlis tausiah kuliah daripada Habib Omar bin Hafiz. Kalau sesiapa yang tak kenal lah ni Habib Omar. Dia ni ulama' daripada Yaman. Dia ni tok guru kepada Habib Ali Zain Abidin. Semua kenal lah Habib Ali. Habib Omar ni memang setiap tahun akan datang Malaysia. Tapi kali ni aku saja tegak hati aku nak rakam macam mana suasana supaya korang-korang yang jarang datang, yang maybe tak pernah datang dan ada azam nak datang, macam ni lah suasana dia bila Habib Omar ni turun. Memang penuh satu masjid. Dan walaupun hari kerja dan waktu subuh, even waktu subuh pun orang akan tetap ramai. So aku dah apply cuti kat office. Alhamdulillah office dah approve. Sebab kalau aku datang kuliah subuh ni, selalunya aku akan mengantuk kat office. So aku rasa macam aku nak rehat je lah, aku cuti je lah. Dan aku pun nak kena, aku planning pun aku nak gerak pukul 4 pagi nak ke, nak terus ke masjid lah, pasal kalau lambat nanti ramai. So satu masalah ya yang aku terfikir adalah aku terpaksa ke masjid ni naik motor. Sebab kalau naik kereta parking agak susah, naik motor ni pula motor aku dah lah bising. Aku takut jiran-jiran aku bangun pukul 4 pagi tu sebabkan motor aku. So aku harap esok pagi tu tak adalah kecoh-kecoh dalam WhatsApp group community penduduk sini bercakap siapa yang bising pagi tadi. So aku harap tak ada terjadi lah benda tu. So hari ni aku nak kena tidur awal sikit pasal pukul 4 pagi dah nak kena bangun, nak kena prepare nak ke masjid. Kita jumpa di masjid nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aku tak tunggu mana enjin. Aku tunggu jalan ni, aku takut bisingan macam aku cakap semalam. Aku harap tak ada lah jiran-jiran aku terbangun ke. Sekarang ni jam lebih kurang pukul dekat nak pukul 5 lah, 4 lebih. Sebab tadi aku bangun pun dah 4:30 tadi. Aku siap-siap mandi, lepas tu nak ikat serban ni. Lupa pula nak ikat malam tadi. Okey, alhamdulillah dah sampai jalan besar. Okey, sementara nak sampai ke masjid ni, aku cadang nak cerita sikit lah pasal siapa Habib Omar ni. Aku cerita ringkas-ringkas je lah. Banyak mana aku ingat maklum lah pagi ni kan. Otak aku masih beku lagi, sejuk. Okey, Habib Omar ni lahir pada tahun 1963 bersamaan dengan 1383 Hijrah. Sekarang ni umur Habib Omar adalah 57 tahun. Lahir kat Hadramaut, Yaman. Kalau ikut keturunan, Habib Omar ni keturunan daripada Sayyidina Husin, iaitu anak kepada Sayyidina Ali, hasil perkahwinan dengan Sayyidatina Fatimah, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau cerita pasal Habib Omar ni, ada satu kisah yang aku suka nak kongsi adalah cerita pasal Habib Omar dengan anak-anak muda yang main bola. Aku ringkaslah cerita ni sebab masjid pun tak jauh dari rumah aku ni kan, tak sempat habis pula cerita. Ada satu hari ni, anak-anak muda yang main bola ni, dia jumpa Habib Omar. Dia tanya Habib Omar, apa hukum main bola? Habib Omar pun jawab, hukum je tak haram selagi menjaga perkara-perkara yang wajib, contohnya solat. Lepas tu Habib pun tanya, selalu main bola kat mana? Lepas tu budak ni, anak-anak muda ni pun bagi tahu lah lokasi kat mana. Habib Omar pun kata, insyaAllah satu hari nanti dia nak datang nak tengok main bola. So sejak pertemuan tu, Habib Omar bila balik daripada masjid, dia akan singgah tengok diorang anak-anak muda ni main bola. Sampailah bila dah rapat, Habib Omar pun dah selalu datang tengok dia orang main bola. Tu Habib Omar pun bagi tahu dengan anak-anak muda ni, dia suka nak tengok anak-anak muda ni main bola. Tapi ada satu masalah je, korang ni main bola tak tutup aurat, korang pakai seluar pendek. Aku iaitu Habib Omar, bila tengok perkara-perkara yang maksiat macam dedah aurat, benda tu berdosa, haram. Dan anak muda pun cakap dengan Habib Omar, Habib Omar jangan risau, mulai esok dia orang akan main bola dengan pakai seluar panjang dan tutup aurat. Okay, lepas tu cerita tu tak habis kat situ. Lepas tu ada sampai satu masa ni, anak muda ni jumpa Habib Omar. Dia cakap dia orang ni ada nak masuk satu pertandingan. Yang pertandingan ni ada piala semua. Lepas tu Habib Omar tanya balik, piala ni siapa yang bagi? Piala ni, dia orang kata piala ni adalah hasil daripada yuran-yuran yang tim-tim yang masuk dan dikumpulkan, dibuat hadiah, dia jadi piala. Tapi Omar kata kalau macam tu hukum dia haram, pasal dia dah kira macam judi lah, pasal kita taruhkan duit kan.
So kat situ aku nak bagi side note sikit. Kalau perasan sistem ni banyak pertandingan futsal yang buat. Sebab aku pun dulu join pertandingan-pertandingan ni. So lepas ni kalau korang dah tahu benda ni, hukum dia kalau boleh elakkanlah join pertandingan-pertandingan macam ni. Dan kepada penganjur, sila cari sponsor lah untuk bagi hadiah. Okay, kita sambung balik cerita. Tu Habib Umar kata tak apa, kalau macam tu biar dia yang sponsor piala tu. Kalau ikutkan Habib Umar, bukanlah orang yang kaya, bukanlah ada banyak sangat duit, tapi dia sanggup sebabkan nak ikram budak-budak ni. Okay, sanggup belikan hadiah. Lepas tu sampai setelah kelamaan dia orang pun dah mula rapat dengan Habib. Habib pula cakap dengan dia orang, aku ni selalu datang tengok korang main bola, tapi korang tak pernah pun datang ke tempat aku mengajar. Lepas tu anak-anak muda ni pun cakap lah, dia bukan tak nak datang, dia orang ni segan sebab dia orang ni bukanlah baik sangat. Kat tempat Habib mengajar tu confirm lah orang-orang yang baik. Habib Umar cakap dengan dia orang, jangan risau, dia akan sediakan satu ruang khas untuk anak-anak muda yang main bola ni datang. Pendekkan cerita, sebab ni dah nak sampai ni. Pendekkan cerita lagi, sampailah dia dah dididik oleh Habib Umar, sampaikan mimbar-mimbar di kawasan Yaman tu, yang kawasan dia main bola tu, mimbar-mimbar dan ruang-ruang dakwah dipenuhi dengan budak-budak yang dulunya main bola pakai seluar pendek ni, sekarang dia orang ke medan dakwah. So itulah antara salah satu bukti dan kisah yang betapa kasihnya Habib Umar berdakwah dengan penuh rasa kasih sayang lah. Bukan macam kita lah, macam kita tengok kawan kita macam lain sikit daripada kita, kita dah jauhkan diri. Kalau ikutkan banyak lagi lah kisah pasal Habib Umar ni, tapi ini cerita yang aku ingat pagi ni. Betapa kasih sayangnya Habib Umar dalam berdakwah. Dia ambil masa, dia tak terburu-buru, sampai kan akhirnya dia orang ni dah jadi pendakwah pula dah, daripada dulu main bola pakai seluar pendek. Okey, aku rasa sampai situ je lah, sebab aku pun nak kena cari parking ni. Alhamdulillah sini ada satu parking kosong, aku parking sini je. Okay, kita terus masuk masjid. Aku memang biasa solat jemaah kat masjid ni. Kalau tangga yang aku selalu naik tu kat sana tu, tapi aku rasa kalau majlis-majlis macam ni dia tutup ni. Itulah nampak macam tutup. Tak apa, pusing lah. Pusing aku naik tangga utama. Tangga utama ni agak jauh sikit lah. Assalamualaikum. Ni mesti daripada Tafiz ni. Ada satu bas ke satu van datang ni. Selalu macam ni lah kalau ada majlis-majlis yang besar-besar macam ni. Memang banyak mamat Tafiz yang datang satu bar, satu van untuk apa hadir sekali majlis-majlis macam ni. Ni dewan solat utama tingkat atas. Nampak tu dah ramai dah orang. Ini yang sebelum subuh ni pun kau tengok aku dah kena duduk safu apa dah ni. Sampai dah belakang dah. Dah nak dekat dah saf muslimat dah. Okey, sampai sini dulu aku nak check port, lepas tu aku nak main sunat dulu. Okey, aku terpaksa berbisik sebab segan lah nak cakap kuat-kuat ni, majlis dah nak mula ni. Kita orang baru lepas habis solat subuh jemaah. Alhamdulillah lah dapat juga tempat yang selesa. Walaupun jauh, Habib pun nampak depan. Depan tu jauh ya, aku nampak. Wa man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanah fataha Allahu lahu 70 baba min abwabit tawfiq.
Barang siapa yang membuka untuk dirinya niat untuk berbuat kebaikan dengan penuh keazaman, Allah akan membuka untuknya 70 pintu taufik. Fallahu yukrimuna wa iyyakum bi sidqil azmi fil iqbali alayh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesungguhan di dalam azam dan dijauhkan daripada sifat meninggalkan keazaman. Wa indal azmi as-sadiqi يكتب الثواب كاملا حتى لو عرض عارضا فمنع ذلك العازم من العمل كتب له ثواب العزم وكأنه عمل العمل. Bagi mereka yang memiliki azam untuk berbuat kebaikan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap pahalanya, sehingga kalaupun dia terhalang untuk melakukan apa yang diazamkan tadi, tetap diberikan pahala tersebut oleh Allah karena ia telah sempurna dalam berazam. Kini majlis dah selesai. Habib Umar pun dah nak balik, dia nak turun bawah dulu sebab selalu penceramah dia akan turun ke bawah ke pejabat, dia orang akan ada makan-makan dulu lah. Ni semua ni menunggu macam dengan harapan konon dapat jumpa Habib, dapat salam lah. Aku rasa kalau dengan jemaah yang ramai macam ni memang tak dapat lah. Tak apa, aku ada satu trik macam mana nak jumpa Habib Umar. Jom kita turun kat bawah. Ni dia. Ini pun ada orang dah tahu ni tapi belum ramai lagi. Okey lah. Okey, tangga tepi ni, ni memang setiap penceramah lepas habis makan dia akan keluar kat sini. So, kita standby je kat sini. Tu deh. Nampak dah ada para habaib dah mula keluar. Tu Habib Umar, nampak kan? Okey, Habib Umar dah keluar. Belakang tu Habib Ali, ni Ustaz Iqbal. Memang nak salam memang tak dapat lah dengan ramai macam ni. Nak tengok muka pun dah cukup lah. Aku nampak Ustaz Muhammad Al-Yamani ya. Depan ni Ustaz Iqbal. Jumpa Ustaz Iqbal, salam buat Ustaz Iqbal ya. Habib Umar masih lagi dalam ni Belfire ni. Okay, aku rasa sampai sini je lah kongsian aku kali ni. Aku saja nak bagi pendahan je lah kepada korang yang mungkin sebelum ni macam tertanya lah macam mana majlis kalau Habib-Habib ataupun pendakwah-pendakwah yang besar ni datang kan. Lepas ni kalau ada pendakwah-pendakwah yang datang lagi, korang jangan lepaskan peluang, ambil peluang jumpa diorang masuk dalam majlis ilmu ni. Banyak pahala dan banyak keberkatan yang kita akan dapat. Okay, sampai situ je, aku pun nak balik. Ni pun dah mengantuk ni, aku nak sambung tidur balik. Aku nak pergi singgah kedai makan dulu, nak kena roti canai double panjir dulu. Okey, itulah dia suasana kat masjid, Masjid Negeri Shalam. Banyak ustaz-ustaz yang aku jumpa. Habib Umar bin Hafiz tu aku tak dapat lah nak salam, dapat ambil gambar dari jauh je, dapat tengok muka dia pun dah hati dah tenang lah. Dan tadi aku dapat jumpa Ustaz Iqbal, Ustaz Iqbal Zain, Habib Ali, siapa lagi tadi ya? Dah tak ingat dah sebab ramai sangat ustaz-ustaz yang datang, ulama-ulama yang datang. So, kalau korang suka video-video pasal scene motor custom kat Malaysia ni, tak kisahlah motor jenis apa, chopper ke, bobber ke, cafe racer, tracker, Vespa, skuter ke, tak kisah, janji custom. Korang boleh subscribe channel aku ni kat bawah, ada link aku bagi, blog Tayar Golek. Terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Main motor tak salah, yang salah main motor sampai tak solat. Assalamualaikum.